sejahtera rakyat Malaysia. Berita hari ini dipetik dari Astro Awani. Tunggu dulu, saya masih dalam edah, Nur Omar. Sealam, bekas pengurus UMNO Selangor Tan Sri Nur Omar masih belum membuat sebarang keputusan berhubung hal tujuannya selepas dipecat dari Perapati. Menyifatkan masih dalam edah, Nur kini dalam tempo bertenang dan pada masa yang sama membuat keputusan untuk tidak membuat sebarang rayuan berhubung pemecatannya. Menurutnya, tidak guna rayuan dibuat memandangkan keputusan telah dibuat oleh Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO tanpa beliau berpeluang untuk membela diri. Saya nak merayu pada siapa sebab MKT UMNO sudah buat keputusan. Saya boleh terima keputusan ini walaupun saya sedih. UMNO ini banyak jasa kepada saya. Karena atas dasar-dasarnya, saya anak orang kampung boleh belajar di London dan akhirnya menjadi pejuang. Apabila saya lihat keputusan-keputusan yang dibuat ini tidak mengikut peraturan dan perlembagaan, saya tak boleh terima prinsip saya, apapun kita kena berpegang kepada perlembagaan. Itu sebab kita berpegang kepada rukun negara, yaitu korluhuran perlembagaan dan undang-undang, katanya pada Isnin. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas program Sinar Live bertajuk Dipecat UMNO Lawan atau Move On yang dikendalikan host Hasban Mokhtar dan disiarkan secara langsung di semua platform media sosial Sinar Harian. Mengulas mengenai perancangannya selepas ini, Nur memaklumkan dia akan berhat sebelum mengambil keputusan seterusnya. Saya sudah diceraikan dan dalam tempo edah, saya kena rehat dulu. Berapa lama? Kita kena tengok. Buat masa ini belum ada apa-apa keputusan. Mungkin sama ada, saya nak jadi penceramah bebas. Kalau sesiapa nak jemput saya datanglah. PKR ke Amana nak jemput pun saya boleh datang. Kalau sudi jemput saya jadi penceramah bebas. Kita akan tengok perkembangan terusnya. Saya pun tak ada cita-cita dah. Bagi saya yang penting adalah nak tengok parti mana yang betul-betul boleh menjadi tempat rakyat berteduh dan terus memperjuangkan hak Melayu. Saya lihat semua parti sama saja, dasarnya cuma perjalanan dan pimpinan parti yang berbeza. Dari segi demokrasi, perlembagaan juga saya kena lihat. Setelah ini, saya belum ada tawaran. Saya akan lihat apakah saya perlu kehadapan atau hanya jadi penceramah. Selepas tempo edah, saya akan lihat kembali jelasnya.